Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Burhanuddin KDL, teman-teman. Channel multimedia informasi, teman-teman, dan seputar truk di jalur Pantura dan Sijebak Loe Paguyung Kabupaten Kendal, teman-teman. Pada kesempatan video kali ini, teman-teman, kita sedang berada di ini, teman-teman, jembatan Sungai Cebak ya, teman-teman. Jembatan Sungai Cebak sebelum tikungan Sijebak Loe. Informasi untuk lalu lintas di jalur ini, teman-teman. Namun sebelum melanjutkan nonton video ini, silahkan subscribe dulu channel Burhanuddin KDL, like video dan diberi komentar nanti setelah selesai menonton. Oke, teman-teman, langsung saja kita lanjut untuk ini, teman-teman, untuk memonitor informasi untuk lalu lintas di jalur Sijebak Loe ini, teman-teman. 1 L sampai Mat Kayu, teman-teman, melintas di depan saya. Sementara dari atas, teman-teman, satu truk, teman-teman, satu truk kepala merah, teman-teman, berjalan pelan-pelan seperti membawa muatan berat ya, teman-teman. Jalur ini sangat ekstrim, jadi memang harus ekstra hati-hati, teman-teman, harus ekstra hati-hati melintas di jalur ini. Ini dari jembatan ini, teman-teman, tadi sudah melintasi puluhan jalur berkelok-kelok ya, teman-teman. Dan di sebelum jembatan ini ada tempatnya atau posnya Mbah Saberi yang selalu menjaga atau mengawal jalur ini, teman-teman. Rombongan kendaraan dari atas, teman-teman, itu terpantau dari atas turun ya, teman-teman. Ini turunnya sangat panjang, teman-teman, dari tikungan Cebaknya, teman-teman. Ada hampir setengah kilometer ya, teman-teman. Satu truk, teman-teman, center kuning, kepala kuning, teman-teman, sama ini, teman-teman, diikuti truk towing dari atas, teman-teman, melintas di jembatan ini. Satu center dam, teman-teman, melintas jembatan pintu gerbang ini, teman-teman, Kota Malam Sijebak. Sementara dari bawah ke arah atas, teman-teman, satu bus ya, satu bus, dua bus, teman-teman, dua bus ke arah atas, ke arah naik, ke arah Sukorejo, teman-teman. Bus pariwisata tadi sepertinya, teman-teman, yang belakang bus Sendoyo, teman-teman, jurusan Yogyakarta Jakarta, teman-teman. Ini kembali dari Jakarta, terlihat manjat-manjak di tanjakan Sijebak ini, teman-teman. Jalur sini memang nggak begitu ramai, teman-teman, tapi sangat eksotis sekali untuk jalur ini. Banyak sekali keloan-keloan yang sangat tajam, teman-teman, termasuk di ujung jembatan itu, termasuk salah satu tikungan nanjak yang sangat rawan dan sudah banyak ya, sudah banyak sekali untuk truk-truk atau kendaraan mobil-mobil tidak kuat nanjak dan terperosok di tikungan itu, teman-teman. Dan di sebelah tikungan itu merupakan jembatan jurang ya, jurang yang cukup dalam. Oke, kita sampai di tikungannya, teman-teman. Tikungan Sijebak dengan view yang sangat memukau, teman-teman. Pemandangan alam pegunungan di lokasi ini memang sangat indah sekali ya, sangat indah sekali. Di sini juga merupakan salah satu titik yang cukup rawan, dan ini banyak sekali truk-truk, terutama truk-truk yang muatan berat ke arah naik itu tidak kuat ya, tidak kuat, habis nikung langsung nanjak letter S, teman-teman. Ini kalau jam segini di lokasi ini cukup sepi, teman-teman. Kendaraan yang matang sudah agak berat ya, nah, di sini kecuali kosong. Biasanya di sini ramai itu kalau sore ya, sore sekitar jam 4:30 itu di sini sangat padat untuk lalu lintas. Di sini banyak kendaraan-kendaraan yang naik turun, teman-teman. Begitu juga untuk kendaraan yang turun, tentunya di lokasi ini perlu ekstra hati-hati ya, teman-teman, perlu ekstra hati-hati dan waspada, konsentrasi, dan diupayakan untuk pada saat turun itu menggunakan gigi rendah untuk membantu sistem rem, teman-teman, karena biasanya kalau gigi tinggi itu nanti remnya kobong ya, kampasnya terbakar dan blong nanti, teman-teman, karena
turunannya sangat panjang teman-teman. Di sini ada setengah kilo, 500 meter lebih ya untuk turunannya, dan cukup curam dan tidak ada beloknya nanti sampai di tikungan bawah tadi ya, yang di sebelah timurnya jembatan itu teman-teman, di sebelah timur jembatan. Di sana tikungannya sangat tajam sekali ya, hampir membentuk letter U. Jadi kalau untuk aktivasi belok, kalau dalam kecepatan tinggi dari atas atau rem setengah blong itu enggak, istilahnya setengah blong, nanti tidak bisa belok di tikungan jembatan bawah sana teman-teman. Oke. Satu dua kendaraan lewat, satu traga teman-teman, satu traga Mat Jagung manjat di lokasi ini. Kembali sepi teman-teman, hanya satu dua ya kendaraan yang lewat sini, tapi kalau sore sangat ramai di lokasi ini. Satu truk center teman-teman, center kuning ini kosong ya, kosong cukup enteng ya untuk manjat di lokasi ini. Yang paling rawan di sini itu kalau truk muat pasir arah turun malah justru kerawanannya teman-teman. Ini satu lagi center warna hitam teman-teman, manjat di sini diikuti kendaraan dari. Ada satu truk bois teman-teman, satu truk bois alih gigi dulu persiapan manjat. Sementara yang turun ada Elsape Ulmatan ya teman-teman. Ini satu truk center bois teman-teman. Isuzu L apa center nih? Lampunya seperti Isuzu ya. Oke, tidak dipermasalahkan. Yang penting sudah bisa melewati tanjakan ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan pantau-pantau di lokasi ini teman-teman. Thank you.